Skuad polis di Raja Malaysia PDRM mengekalkan penguasaan di tangga teratas Liga dan kekal rekod tanpa kalah selepas berpesta gol 7-1 ke atas KLSPA. Awal babak perlawanan, KLSPA berjaya mengimbangi aksi PDRM. Bagaimanapun, pada minit ke-31, penyerang berbisa PDRM dari Maldives, Ali Ashfaq, memecah kebuntuan gol untuk gol pertama PDRM. Ali memanfaatkan kesilapan Kapten KLSPA Aslam Najmuddin untuk menewaskan dua pemain pertahanan dan penjaga gol di depan pintu gol. Bobby Gonzalez menggandakan gol sebelum tamat babak pertama. Tambah parah, KLSPA terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas Muzammar Muhammad Zaki dilayangkan kad merah pada minit ke-50. Skuad kendalian Muhammad Shah Muhammad Norbit bagaimanapun berjaya mengurangkan defisit gol hasil jaringan A. Puvanaraja. Sang saka biru selepas itu seperti mendapat suntikan semangat dengan membalas 5 lagi gol dalam tempoh 20 minit. Dua gol dihasilkan Chad Charles Souza diikuti Muhammad Fazil Lidin Khalid dan Ali, manakala gol terakhir hasil kesilapan pertahanan KLSPA sendiri. Harus kena berjaga-jaga jugalah sebab nampak kita selepas mendahului 2-0 kita agak selesa. Jadi dekat situlah saya nampak harus kita kena sedar bahawa kecuaian, tengok apa akan berlaku. Permainan hari saya agak kecewa pasal saya punya defense main last. Saya ingat masa kita main 10 orang. Semangat budak-budak nampak jatuh. Jadi gol yang 4-5, jadi dia orang tak boleh nak kawal dia punya emosi.